Tegak keras, sekali lagi. Kelas 9. Semuanya, siap, siap. Tengah lengan, lejar kanan, siap. Ibu mohon ya nak, tolong. Gak ada suara. Tegak keras, istirahat di tempat. Gerak. Padus. Siap, gerak. Tengah lengan, lejar kanan, gerak. Ibu banggakan, kalian sudah luar biasa. Di upacara biasa kalian sudah tertib dan tenang. Ada dan gak ada tamu, kalian tetap menjadi yang terbaik buat kita semuanya. Hari ini kebetulan kita akan kedatangan pembina upacara kita. Insya Allah Bapak Camat Asa Rebo akan datang ke sekolah kita untuk menjadi pembina upacara. Ya, Ibu mohon kalian tetap melaksanakan upacara dengan tertib, baik dan tenang. Ya, baik, tertib dan tenang. Jika ada kesalahan, tidak untuk diketawakan. Ya, mudah-mudahan kalian semua bisa memahami, bisa mengikuti apa yang sudah Ibu ucapkan, agar supaya STP Negeri 1 di 9 Jakarta bisa memberikan kenangan yang terbaik buat Bapak Camat bahwa kita adalah sekolah sang juara dan anak-anaknya memang benar-benar tertib. Semuanya siap, siap. Luruskan sebelah kanan. Akibra, semua pasukan yang petugas upacara bendera dan pasukannya dan pemimpinnya geser ke kanan. Dua langkah, jalan. Padus. Dua langkah ke kanan, jalan. Ya. Siap, gerak. Pasukan semuanya. Maju satu langkah. Jalan. Ya, semua luruskan. Sekali lagi, upacara akan segera dimulai. Mohon Bapak Ibu guru yang tidak bertugas di belakang, semuanya berada di depan. Yang bertugas PMR ada Mbak Clarissa. Yang lainnya Ibu minta, saya mohon dengan hormat untuk berada di depan. Yang tidak berkepentingan. Ya, Bu minta anak-anak UKS dan anak-anak PMR sigap. Penyanyi lagu Indonesia Raya dan lagu nasional, Bu minta menyanyikan dengan baik, suaranya yang keras, dikeluarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan sukses semuanya. Semuanya, siap, baik. Tidak ada suara, istirahat di tempat. Upacara akan segera dimulai, tetap kalian posisi istirahat. Terima kasih. Tes, tes. Tes. Tes, tes.
3 seharusnya Pak. 789. Upacara pengibaran bendera merah putih tanggal 1 Agustus 2022 segera dimulai. Raising Redwood Flag Ceremony on August 1, 2022 will begin soon. Masing-masing Danton menyiapkan barisannya. Each troop leader prepare the troops. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. The commander leads come to the field of ceremony. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Danton yang paling kanan. Salute to the commander by the lead by the right troop leader. Kepada pemimpin upacara, hormat! Pemimpin upacara oleh masing-masing Danton. Report from each troop leader to the commander Karada. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. The inspector of ceremony comes to the field of ceremony. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Salute to the inspector of ceremony led by the commander parade. Kepada pembina upacara, hormat! Siap! Tegak! Siap! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara bendera siap dimulai. Report from the commander parade. The inspector of ceremony. The ceremony is ready to begin. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Raising the red flag followed by the national anthem Indonesia Raya. Untuk pengibar, Alba Sengalih, siap gerak. Satu langkah kiri, jalan. Teruskan. Lurus.
jalan tempat. Gerak. Gah, degap, maju. Dan done.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. The moment was silenced by the inspector of ceremony. Mengheningkan cipta. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Reading the Constitutional Regulation of 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Reading Pancasila follow by all of parade. Pembacaan janji siswa diikuti oleh seluruh siswa. Reading the student pledge followed by all of students. Amanat pembina upacara peserta diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Kepala SMP Negeri 179 Jakarta maupun yang kita banggakan para siswa siswi SMP 179 Negeri Jakarta. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yakni upacara bendera. Tentu kita tahu di sekitar kita banyak komplek militer, teman-teman atau bapak-bapak di militer sudah menjadi kebiasaan untuk apel upacara. Tentu ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari upacara. Utamanya adalah terkait disiplin. Disiplin kehadiran, kemudian juga disiplin ketika pelaksanaannya. Juga melatih. Kita tahu ada petugas kelihatannya mudah
Namun untuk tampil di depan umum, di depan orang banyak, itu juga perlu latihan. Malah kita berharap adik-adik di 179 tadi yang jadi tugas bisa menjadi pengalaman yang berharga, sehingga bisa prestasinya mencapai dengan bisa ke Istana Negara sebagai petugas upacara. Ini tentu sebuah bekal untuk semua, untuk kita sangat terbuka. Saat ini hampir tidak ada perbedaan antara yang kurang beruntung orang tuanya maupun yang kaya, relatif sudah banyak kesempatan yang bisa kita raih. Banyak kita tahu walaupun orang tuanya sederhana, namun bisa prestasinya bisa melampaui yang orang tuanya kebetulan berkecukupan. Apalagi di DKI Jakarta ada namanya KJP, ada yang namanya bantuan-bantuan yang lain, tentu mari adik-adik kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang cukup langka dibandingkan dengan wilayah lain. Adik-adik, siswa-siswi, ini tentu ada paskibra, barangkali ada taekwondo di sini. Siapa yang taekwondo? Ada taekwondo. Kemudian pencaksilat ada? Masih ada. Lalu paskibra? Ada paskibra? Siap saya, Pak. Oh iya. Ada yang lain? Siapa yang lain? Tunjuk ke tangan, paskibra. Ya, wah banyak juga. PMR ada? Ada juga. Apalagi ekstrakurikulernya? Nanti kita inikan kembali, terus kita lanjutkan kegiatan-kegiatan bukan hanya yang bersifat akademik, namun juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ini mengajak kita tentu 20 atau 30 tahun mendatang. Bapak Ibu, kepala sekolah, guru juga mungkin sudah purna tugas. Dan masih ada yang muda yang 80-an masih lebih lama lagi. Seperti saya, barangkali 10 tahun mendatang sudah purna tugas. Tentu adalah generasi-generasi penerus adalah adik-adik semua. Kita bekali, kita persiapkan. Tentu berbeda. Ketika kita memiliki cita-cita sama dengan barangkali kalau kita akan beli sesuatu, tentu modalnya harus kita persiapkan. Adik-adik yang ingin punya cita-cita, biasanya dokter, tentu harus mempersiapkan diri bahwa seorang dokter untuk meraihnya, bahkan dengan seleksi untuk di perguruan tinggi sudah memerlukan kemampuan yang memadai. Karena itu kita persiapkan. Begitu juga yang akan menjadi tentara maupun yang lain. Kata orang, kalau ketika seseorang itu memiliki cita-cita, arah, maka dia lebih bisa kita arahkan. Bisa mudah kita memberikan binaan. Oleh karena itu tentu adik-adik harus mempunyai cita-cita, harus memiliki tujuan supaya godaan maupun cobaan sekarang tentu lebih banyak. Kita tahu bahwa dengan globalisasi kita bisa melihat hal yang paling baik maupun yang paling buruk di mana saja. Dengan gadget kita disuguhkan bermacam-macam. Kalau dulu era saya, generasi saya mungkin untuk mencari gambar, baik untuk pelajaran maupun yang lain, itu sangat sulit. Saat ini, di kamar kita, di ruang tamu, bahkan di kelas, kita bisa mendapatkan apapun. Tentu ini ada baik dan buruknya. Kita tahu dengan game yang online, kita bahkan banyak menyebutnya adalah generasi rebahan. Nah, ini yang harus kita juga smart. HP-nya juga smart.
namun digunakannya hanya untuk tim. Itu nggak smart. HP-nya sudah smart, namun justru tidak digunakan untuk yang berdaya guna. Itu tentu saja tidak smart, hanya HP-nya saja yang smart. Penggunaannya belum. Karena itu, saya yakin anak-anak SMP 179 ini adalah siswa-siswa yang cerdas. Siswa-siswa yang harus seimbang antara main game, antara kesenangan, antara fans, itu berimbang dengan untuk mencapai masa depan. Tentu godaan seperti tadi sangat mudah. Wifi di orang tuanya banyak mungkin yang sudah ada 24 jam. Market, kuota selalu ada. Ini tentu saja menjadi pengeluaran yang tidak berguna kalau hanya digunakan untuk hal-hal yang senang saja. Saat ini sangat mudah seseorang untuk mempelajari apapun dengan adanya teknologi informasi seperti itu. Dengan Google, dengan YouTube, dengan TikTok, itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Atau sebaliknya, tergantung kita, tentu saja dengan kecerdasan kita, dengan kemampuan kita, dengan tujuan kita, harus kita memanfaatkan teknologi yang serba cepat ini untuk hal-hal yang positif. Mungkin kalau dulu guru menjadi sumber belajar paling utama, namun saat ini justru bisa seorang murid itu pengetahuannya melebihi dari gurunya. Ketika yang bersangkutan mau mempelajari ini dari kaset kita, tentu eranya sudah berbeda. Jangan sampai justru kita tergilas oleh zaman. Kita yang mendapatkan fasilitas infrastruktur di Pemprov DKI Jakarta yang sangat bagus ini, tentu kita harapkan berbeda siswa dari SMP 179 Jakarta dengan yang dari sana, dari Merauke, dari Subang, dari mana, karena infrastruktur kita sudah lebih bagus daripada yang lain. Terlebih kita sebentar lagi tidak menjadi ibu kota. Kita sebentar lagi menjadi daerah bukan ibu kota, karena harus pindah ke Kalimantan. Kita berharap kualitas hidup kita itu tidak turun. Kita walaupun tidak menjadi ibu kota, kita harapkan bahwa Jakarta tetap menjadi kota jasa, menjadi kota pusat perekonomian. Sehingga fasilitas-fasilitas yang kita terima hari ini bisa tidak turun drastis. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya banggakan. Sering saya sebenarnya hari ini dengan Pak Kapolsek maupun Pak Dan Ramil, mungkin belum berkesempatan, sering menemui bahkan anak-anak usia siswa SMP. Terutama adalah yang nongkrong-nongkrong. Di samping dia menjadi pelaku, ternyata banyak juga yang menjadi korban. Hanya duduk-duduk di pinggir jalan, namun ada kelompok yang lain, geng motor, maka menjadi korban. Namun ada juga satu dua yang menjadi pelaku. Saya yakin anak-anak SMP 179 tidak ada. Jadi bukan hanya sebagai pelaku, namun sebagai korban. Oleh karena itu tentu pada kesempatan kali ini saya berpesan kepada Bapak Ibu, kemudian juga nanti sampaikan kepada orang tuanya, supaya kita tidak terlalu malam untuk di luar, apalagi anak-anak. Maksimal mungkin jam 9, jam 10, selayaknya sudah di rumah. Karena tadi kita baik-baik saja, kita hanya nongkrong-nongkrong saja di pinggir jalan ataupun di warung ataupun yang lain, namun menjadi korban. Apalagi sampai dengan pelaku. Kita tidak berharap seperti itu. Ketika saya ketemu dengan siswa, namun di Kapolsek, di Polsek. Saya ketemu dengan siswa, namun justru di Polres. Karena itu mari sama-sama kita punya cita-cita. Kita punya harapan
kita ingin menjadi tadi pemuda yang bertanggung jawab. Kita sudah berjanji tadi dengan janji siswa, kita akan menghormati orang tua. Banyak mungkin orang tua kita yang untuk memberikan uang saku pun mungkin pagi tadi agak repot. Kita hargai. Walaupun yang lain itu sudah banyak yang gratis, bahkan untuk memberikan sarapan tadi mungkin masih ada juga yang kewalahan ataupun tidak bisa. Karena itu mari tadi sesuai dengan janji kita, janji siswa, kita menghormati orang tua, salah satunya adalah menghormati upayanya, usahanya. Kalau teman-teman yang berkecukupan mungkin tidak merasakan hal demikian, namun tentu saja kita wajib bersyukuri juga bahwa orang tua kita tidak mengalami kesulitan, namun banyak juga. Saya pekerjaannya dari mungkin orang yang berkecukupan sampai orang yang tidak beruntung. Oleh karena itu, banyak menemui dari tingkatnya yang paling rendah sampai dengan yang paling beruntung tadi. Tentu ini tidak menjadi penghalang kita untuk meraih cita-cita kita. Banyak kesempatan tadi saya sampaikan, sama antara yang miskin maupun yang kaya, yang tidak beruntung dengan yang beruntung, sama kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu upacara-upacara di sekolah ini kami jadwalkan terus bersama Pak Kapolsek dan Pak Dandramil, salah satunya bahwa sekolah juga tidak sampai menjadi menara gading. Sekolah bisa berkolaborasi dengan lingkungan. Kita tahu dengan komite sekolah tentu jembatan tersebut sudah dibangun. Namun mungkin bisa lebih kita tingkatkan kembali bahwa keberadaan sekolah ini juga bisa menjadi pewarna ataupun menjadi penggerak pembangunan juga di lingkungan sekitar. Tentu terima kasih kepada Bapak Ibu, kepala sekolah, para dewan guru yang telah membimbing putra putri siswa siswi di SMP 179. Tentu semoga kita berharap Bapak Ibu selalu mendapatkan sehat terus. Segala upayanya, usahanya diberikan kelancaran. Kemudian juga tentu saja lebih barokah. Saya pikir itu Bapak, Ibu, adik-adik semua, sudah banyak yang mulai ke ruang UKS. Nanti kalau panjang-panjang, nanti lebih banyak yang ke ruang UKS daripada yang upacara. Terima kasih. Ada yel-yelnya Bapak, Ibu? SMP 119 ada yel-yelnya? Ada. Mohon mungkin siapa yang memimpin, Ibu? SMP 179 bersama menjadi sanggara. Boleh diulang lagi, Bu? Ya, ulang lagi boleh kakaknya. SMP 179 bersama menjadi sanggara. Luar biasa, bersama kita menjadi sang juara. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. Thank you.
pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala kerendahan hati kami yang berkumpul di tempat ini mempersembahkan puji dan syukur kehadiratmu atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karuniamu, pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara bendera, bangkitkan semangat persatuan dan kesatuan kami, berkatilah bangsa kami, berilah bimbingan kepada kami untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, baik dan benar sesuai dengan jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkan bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami. Dan jadikanlah bangsa kami bangsa yang mandiri, maju, bertakwa, berakhlak mulia, makmur dan adil sejahtera. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah peringatan upacara bendera ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Limpahkanlah karuniamu baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Laporan kepada pemimpin upacara oleh masing-masing danton. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh danton yang paling kanan. Salute Commander Pardew, lead by the right leader.
kepada pemimpin upacara hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. The ceremony is over. Ya, ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah melaksanakan mengikuti upacara dengan baik. Ada sedikit pengumuman semuanya, isi dan berat. Untuk kegiatan OSIS, mulai hari ini, tanggal 1 sampai dengan tanggal 3, terutama kelas 8 dan kelas 7, dan MPK, untuk bisa mengikuti kegiatan pemilihan OSIS, setiap hari istirahat, jam istirahat, dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 3, kalian bisa mengambil formulir bakal calon OSIS periode tahun 2022-2023. Setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. Pengumpulan formulir hari Rabu di sekretariat ruang OSIS lantai 4. Semuanya siap, siap. Tanpa pengorbanan, kelas 9. Balik kanan, bubar, jalan. Ya, tetap dengan tertib. Ya, tetap sesuai dengan kelas sendiri-sendiri. Tanpa pengorbanan, kelas 8, semuanya balik kanan, bubar, jalan. Saya ucapkan pada tim paduan suara yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Sandra sudah mengawal anak-anak dengan baik. Tanpa pengorbanan. Kelas 7. Balik kanan. Buar. Jalan. Ya. Terima kasih. Silakan kalian istirahat, minum dulu. Dan anak-anak padu sabar ya. Habis ini kita foto bersama. Ya. Aduh, habis ini ya. Akhirnya gini semua. Gini semua, gini semua. Bapak Ibu guru yang sudah silakan diambil hasilnya di ruang PU. Kepada Bapak Ibu guru yang sudah silakan mengambil hasilnya di ruang guru. Ayo, semangat lagi. Aduh, jangan. Hei, tangannya anak-anak. Oke, sudah. Sudah, Bapak. Di situ. Belum. Memang kita nggak ambil formulir. Silakan, kalau mau foto. Wah, oh, iya. Di belakang lagi. Jangan di depan saya. Mana bu, nyomoknya? Ya gitu. Ini kenapa penuh di sini, bagi ke sana, bagi ke sana.
Nah, berjalan sesuai jalurnya. Yang perempuan melalui jalur perempuan, yang laki-laki melalui jalur laki-laki. Yang perempuan tolong tertib, ya, yang putih mohon tertib, kalian tahu aturan. Yang putih melalui jalur putih. Yang putri melalui jalur putri, yang putra melalui jalur putra. Kalian bisa lihat, tolong tertib. Bersama menjadi sang juara. Oke. Oke, keren. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu guru yang bertugas tiket, dimohon ke ruang TU untuk mengambil HT. Bapak Ibu guru yang bertugas tiket, silakan ke ruang TU untuk mengambil HT. Terima kasih.